dari GBKP Baja Merlong. Rumpun saya dari Rumpun Suban, Klasis Sumbaksel. Majwa-jwa. Shalom. Sebelum kita mulai firman pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkatilah kami dari awal hingga akhir. Ini doa anak-Mu, Tuhan sempurna, dalam nama Yesus, amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam bahan Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom. Juhu-juhu. Perkenalkan, nama saya Agita Janina Kanaya Putri Berubarus Bersiring Kembaran. Asal saya dari GBKP Baja Merlong, Rumpun Suban, Klasis Sumbaksel. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada hari ini, aku melahirkan untuk menjadi berkat. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kepada Nabi Yeremia yang dipanggil dan diutus Tuhan ketika ia masih muda. Tetapi Nabi Yeremia menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini lahir ke dunia ini bukan karena kebetulan semata, tapi karena rencana Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita. Dan sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Tuhan telah mengutus, Tuhan telah menguruskan kita dan telah menetapkan jalan hidup kita pribadi lepas pribadi, sama seperti Nabi Yeremia yang diutus Tuhan ketika ia masih muda. Kita juga harus sama, walau masih muda, kita harus bisa menjadi berkat bagi keluarga, negara, dan keluarga, masyarakat, dan negara. Jangan malas bersekolah, walaupun kita juga sering menolak perintah Tuhan. Bagaikan kita sering melakukan hal itu. Jangan malas bersekolah walaupun masih melewati daring. Tetap semangat dan berdoa. Jangan malas membantu orang tua, bersekolah minggu. Dan jangan lupa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, agar firman Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak perlu.